Dimulakan dengan bismillah, dan pada kali ini saya ingin berkongsi akan kewujudan teknik rawatan unik yang jarang diketahui oleh pembela kucing. Untuk merawat kucing yang lumpuh disebabkan impak fizikal dan juga untuk lumpuh tiba-tiba yang disebabkan oleh virus yang sudah dihapuskan jangkitan virusnya, namun masih lagi lumpuh kerana sarafnya terjejas disebabkan binatang virus. Dalam video sebelumnya, saya sudah ada berkongsi cara mudah untuk merawat kucing yang lumpuh secara tiba-tiba disebabkan virus sampai sembuh, hanya dengan memberi ubat yang dibuat dari rumput tepi jalan. Namun, cara ini hanya insya Allah berkesan jika kucing anda yang lumpuh itu sarafnya belum terjejas teruk dimakan virus. Adapun jika saraf kucing anda sudah terjejas teruk dimakan virus, yang bermakna cara ubatan ini tidak lagi berkesan, maka ada lagi cara alternatif yang lain yang anda boleh gunakan untuk merawat kucing anda yang lumpuh ini. Cara alternatif inilah yang saya ingin kongsikan dalam video ini. Namun kaedah rawatan ini tidak datang dengan begitu saja. Kenapa? Bab kenapa itu anda boleh tengok video ini sampai habis. Nanti saya jelaskan segalanya. Baik. Kaedah rawatan ini dikenali sebagai akupuncture. Akupuncture ini sebenarnya sudah wujud sejak zaman berzaman lagi, 3000 tahun yang lepas lagi, mengikut kajian pengkaji sejarah. Jadi bukanlah benda yang baru. Namun dalam dunia moden, kaedah rawatan ini bukanlah diterima ramai sebagai kaedah rawatan utama, namun sebagai rawatan alternatif sahaja. Walaupun ianya sangat mujarab dalam merawat sebahagian penyakit yang boleh dirawat oleh teknik rawatan ini. Tentulah tidak semua penyakit boleh dirawat dengan kaedah ini. Contohnya yang melibatkan kerosakan tisu dan organ, kerana dia bukanlah seperti sejenis ubat yang boleh dimakan. Bukan. Tapi sesetengah penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan proses kimia dan saraf dalam tubuh, ianya boleh menjadi satu rawatan yang sangat ampuh. Yang hospital dan ubat hospital pun tak boleh rawat, tapi kaedah akupuncture boleh merawatnya. Bercakap mengenai kucing, memang sudah ramai kucing yang lumpuh akhirnya dapat berjalan kembali selepas melengkapkan sesi rawatan akupuncture. Namun di sinilah saya ingin sebut sedikit berkenaan akupuncture kepada binatang ini. Kenapa sebelum ini saya sebut kaedah akupuncture ini tidak datang dengan begitu sahaja? Pertamanya, rawatan akupuncture kepada kucing ini melibatkan kos yang sangat tinggi. Anda boleh bayangkanlah sekali sesi sahaja, mengambil contoh akupuncture untuk manusia pun sudah beratus bagi satu sesi. Bahkan ada yang mencecah RM1,000 sekali sesi. Sekali sesi. Itu pun untuk manusia. Kalau untuk kucing, saya tak tahulah harga macam mana, sebab untuk akupuncture kucing ini lebih mencabar berbanding manusia. Memang memerlukan kepakaran yang tinggi. Keduanya, kalau untuk merawat kucing anda yang lumpuh ini, memang tidak cukup dengan sekali sesi sahaja. Anda perlukan banyak sesi rawatan, contohnya 5 sesi rawatan, bergantung kepada keadaan lumpuh kucing anda itu teruk bagaimana. Makin teruk keadaan lumpuh kucing anda, lagi banyaklah sesi rawatan yang perlu dilakukan. Ketiganya, agak susah untuk mencari doktor kucing yang membuat rawatan akupuncture untuk kucing ini. Maksudnya ia tidak semudah mencari seperti mencari doktor kucing yang biasa. Jadi itulah kekangan dalam kita mendapatkan rawatan akupuncture untuk kucing ini. Apapun, jika anda mampu untuk mendapatkan rawatan akupuncture untuk kucing anda, atau anda tidak sayang dengan harta duniawi anda, maka buatlah, kerana ianya insya Allah kucing anda boleh sembuh dari lumpuh
dan dapat berjalan kembali. Jadi dalam ini, apa benda saudara-saudariku di internet sekalian, apa benda dalam ini? Jadi dalam ini adalah alat untuk membuat rawatan aku panca. Nanti saya tunjuk bagaimana dia punya alat. Dia punya alat lah ya. Cuma saya nak sembang dahulu sedikit sebanyak. Mungkin anda tertanya-tanya kenapa saya ada benda ini pula. Sebenarnya saya ini pengamal aku panca juga ya. Cumanya saya guna untuk rawat diri sendiri sahaja. Dan saya berpeluang ambil sijil pengamal perubatan alternatif ini dahulu pun kerana saya bergelut dengan masalah sembelit teruk dahulu. Jadi bukanlah kebetulan melainkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah. Jadi tiba-tiba saya dapat menjalani kursus pengamal perubatan alternatif itu secara percuma sahaja. Kerana ditaja oleh Kementerian Malaysia pada tahun 2015 kalau saya tidak silap. Saya minum air pun terlebih cukup sudah ya. Pergi hospital sudah, makan ubat hospital sudah. Tapi lagi teruk pula saya punya sembelit ya. Tapi bila saya dapat ilmu akupuncture asas itu, balik rumah terus saya rawat diri sendiri. Dan lepas itu penyakit sembelit teruk saya terus hilang dari radar. Jadi inilah alatnya. Sebenarnya dia punya alat ini adalah dia ada jarum sahaja ya. Inilah dipanggil jarum akupanca. Jadi inilah dia punya jarum akupanca. Dalam kaedah akupanca, saraf akan dirangsang secara direct melalui tusukan jarum halus ini. Dengan teknik yang betul, tusukan jarum ini tidak akan terasa sebarang kesakitan pun. Dan oleh kerana saraf dirangsang secara direct atau langsung, maka kesannya kadang-kadang segera. Contohnya penyakit tangan saya yang sedikit terketar-ketar sejak sekian lama ya. Akibat masa kecil, mercun pernah meletup di tangan saya. Jadi penyakit terketar-ketar ini telah hilang sekelip mata sahaja hanya setelah 5 minit dicucuk oleh jarum akupanca ini. Oleh juru pengajar akupanca masa saya belajar ambil kursus dahulu. Jadi saya agak terkejut beruk, terkejut monyet jugalah saya masa itu kerana saya menderita tangan lemah dan sedikit terketar-ketar sejak sekian lama sudah. Mercun punya pasal. Jadi saya sangat bersyukur ya, memang saya terkejut ya, memang saya terbaik sekali ya. Apapun lambat atau cepat kesan rawatan akupanca bergantung kepada bagaimana teruk saraf terjejas. Kalau sampai lumpuh tu maka perlulah banyak kali rawatannya ya. Jadi dia punya jarum ini dia memang nipis saja. Dia memang sangat halus ya. Jadi memang tidak akan berasa sakit ya. Dengan teknik yang betul lah ya. Dia dicucuk di poin-poin akupanca yang tertentu. Dia ada beratus-ratus dia punya poin. Dia kena tahu cucuk lah ya. Dia ada poin-poin dia ya. Walau bagaimanapun saya punya ilmu ini hanya saya ada asas saja ya, untuk merawat diri sendiri saja ya. Jadi saya tidaklah mahir ataupun pakar ya dalam akupanca ini ya. Sebab dahulu saya belajar dalam kursus tersebut bukan secara khusus belajar akupanca ya. Saya belajar akupanca ini asas saja. Ya. Dia cucuk ya. Jadi kesimpulannya, kalau anda ada kemampuan harta duniawi untuk merawat kucing anda yang lumpuh dengan kaedah akupanca ini, maka buatlah. Paling kurang pun kalau kucing tidak boleh berjalan seperti biasa pun, kalau boleh bangun dan berjalan sikit sebanyak dan boleh mengawal pembuangan najis dia, sudah syukur dah kita sebagai tuan kucing. Jadi begitulah sedikit sebanyak perkongsian berkenaan isu kucing mengucing yang tidak pernah habis selama mana kita hidup di dunia ini. Apapun buatlah yang terbaik untuk kucing kita.
kerana semua itu ada pahalanya di sisi Allah. Jadi kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Semoga perkongsian saya ini ada manfaat.